diputar gitu. Hah? Kemarin sih bagus. Cuma semalam kotak-kotak lalu lalu apa? Patah-patah, Pak. Oh, pantas kok kotak kate. Hah? Pantas kok kotak kate. Macam mana? Itu lah. Kurangnya. Persiapkan juga mobil skor untuk persiap-siap. Ini menandakan kita sangat ya, keberagaman di Kota Pontianak. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berlimpahan rahmat serta ridhonya pada siang hari ini dimulai dari tadi pagi kita menyaksikan kirab budaya ini yang merupakan salah satu rangkaian dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pontianak yang ke-247. Yang nanti tepatnya jatuh pada tanggal 23 Oktober 2018. Tentunya kirab budaya ini akan kita jadikan satu event tetap tahunan Pemerintah Kota Pontianak yang setiap tahun harapan kita bisa terus meningkat pesertanya dan lebih kreatif lagi ya. Dan bisa melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat Kota Pontianak yang sangat heterogen dan menjemuk ini. Dengan
kegiatan kirab budaya ini, harapan kita warga Kota Pontianak akan semakin bisa lebih akrab, lebih damai, lebih sejahtera dengan silaturahim yang baik. Kita ciptakan Kota Pontianak yang sangat kondusif untuk sama-sama kita bisa membangun kota yang kita cintai ini. Selain kegiatan kirab budaya, nanti ada kegiatan lain seperti festival, fashion road, drum band, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang puncak kegiatannya nanti pada tanggal 23 Oktober 2018. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tentunya kita bisa menyaksikan beberapa tampilan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia yang ditampilkan di dalam kegiatan kirab budaya ini. Ini menjadi salah satu warna, menjadi salah satu perkat kita. Apalagi nanti tanggal 1 Oktober kita akan merayakan, akan memperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana harapan kita dengan konstelasi politik ya menyambut pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2019 nanti, Kota Pontianak, Kalimantan Barat akan terus kondusif mengawal pesta demokrasi yang konstitusional dan demokratis. Nah, ini perlu adanya kolaborasi bersama untuk kita menjadikan kota yang kita cinta ini kota yang nyaman, yang teduh, yang membuat warganya bahagia tinggal di Kota Pontianak ini. Kita pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen ingin terus membangun baik itu fisik maupun non-fisik. Semua kegiatan di Kota Pontianak ini akan kita fasilitasi, akan kita sinergiskan dengan program-program yang menjadi agenda tetap tahunan. Dan tentu agenda kirab ini maupun kegiatan budaya lainnya bisa mendatangkan atau memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi, ya. Pertumbuhan ekonomi selain kita menggali budaya-budaya yang ada ini dan kita menunjukkan kepada dunia luar bahwa Pontianak ini beragam tetapi kita tetap satu, bersaudara, dan kita tetap bisa bersama-sama menikmati pembangunan dan menikmati hidup di Kota Pontianak yang kita cintai, yang damai, sejahtera ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, dalam penyelenggaraan tentunya ada hal-hal yang kita rasakan masih belum maksimal. Nah, ini kita perlu juga masukan-masukan dari para peserta, dari masyarakat, untuk bagaimana ke depan kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan ini bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan informasi kepada dunia luar dan mendatangkan efek pariwisata yang cukup besar. Karena kalau kita lihat tampilan-tampilan ini cukup potensial untuk kita jual menjadi salah satu destinasi untuk pariwisata khususnya Kota Pontianak yang kita cinta ini. Saya rasa ini beberapa hal yang menjadi catatan dalam penyelenggaraan kirab budaya ini, dan saya yakin para peserta kirab juga merasakan sensasi dan juga bagaimana kita bisa berpartisipasi ikut meramaikan dan sukseskan di momentum peringatan hari jadi Kota Pontianak yang umurnya sudah 247 tahun ini. Dan dengan jumlah penduduk yang mendekati 700 ribu jiwa, tentu hanya dengan kita terus meningkatkan kerjasama silaturahmi ini, semuanya bisa kita jadikan sarana untuk kita bersilaturahim dan membangun bersama Kota Pontianak kita cinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas keikutsertaan semua peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu di sebelahnya, kita berfoto dulu sebentar. Langsung saja di samping Karabat. Karabat dari kerukunan adat Bentak. Karabat. Selain semuanya. Silakan buat rekan-rekan media. Satu, dua. Momen ini. Saya juga untuk kesempatan kali ini untuk gabung bersama kami, silakan
untuk diserahkan secara simbolis untuk mendapatkan ini, kata orang Jawa ini sudah konsumsi, incer memang jeruk emas kayaknya banyak. Wah, wow. Oh, oh, okay. Nah, itu berkah kata yang paling atas itu gimana gitu. Anarkis ya. Biasa. Anarkis nih. Masih. Iya, itu bagi-bagi berkah. Nah, tuh. Ibu ini lagi bagi-bagi berkah juga tuh. Ibu ini lagi bagi-bagi berkah katanya tuh, bagi-bagi berkah. Silakan Bu bagi berkah. Pastikan dua bapak dan ibu yang diajak untuk menari bersama. Ya, berpartisipasi juga ya. Atau yang dinamakan termasuk event kita, event Paguyuban Jawa yang tetap kami sudah menjalankannya kedua, yang menjalankannya kedua, jadi memperingati daripada hari 1 Muharram. Hari 1 Muharram sendiri kalau orang Jawa itu dengan budayanya, jadi segala budaya yang ada dikeluarkan semua untuk menyatukan daripada semua warga yang ada di situ. Jadi sesuai dengan visi dan misi kami Paguyuban Jawa, yaitu untuk mempersatukan komunikasi dan komunitas silaturahmi kita. Kebetulan ini kami ada diundang daripada Dispora Kalimantan Barat sebagai HUT Kota Pontianak. Jadi kami ikut serta dalam menyelenggarakan kirab budaya ini untuk meramaikan daripada HUT Kota Pontianak yang 247 ini. Dan alhamdulillah kami ini yang kedua. Yang pertama saya mulai sekitar 1000 anggota. Terus yang kedua ini rupanya etnis lain terinspirasi. Jadi termasuk Melayu, termasuk Karabat, Dayak, Anom, Batak, termasuk yang belum ada kawan kita di Ade belum bisa ikut dalam festival ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan kepada Pemkot yang tiap tahun HUT Kota Pontianak untuk menyelenggarakan kirab budaya ini, salah satunya yaitu untuk mempersatukan dalam beberapa etnis yang ada di Kalimantan Barat ini. Kalau bedanya Pak dengan yang di Jawa, apakah sama Pak ya kirabnya ini? Sama. Ya, kirab budaya ini di Jawa itu cuma di Jawa kan keraton. Jadi di sana ada kerbau dikirapkan, ada kereta kencana dikirapkan, dan dipimpin oleh rajanya sendiri. Solo dan Yogyakarta sama. Kalau gunungannya sama. Gunungannya sama, kalau di Jawa itu lebih mewah lagi, artinya ada 3 gunungan yang besar, yang raksasa. Kalau kami, 1 itu sudah cukup untuk sekedar untuk memperingati, untuk menandakan bahwa budaya Jawa ada di Kalimantan Barat. Kalau isi-isi dalam gunungan itu apakah disesuaikan dengan hasil buminya, Pak? Ya, isi-isi gunungan itu. Hasil buminya. Jadi kalau di Jawa kan umpamanya di sini kan ada terong, ada semacam apa yang dihasilkan di tanah ya. Kalimantan Barat inilah. Nah, kita jadikan gunungan itu sendiri. Ya. Mungkin Pak kalau soal formasi susunan yang menjadi peserta kirab ini Pak, apakah ada maknanya Pak misalnya? Dari Jawa dulu atau dari orang tua dulu misalnya? Oh iya, ini satu budaya turun-temurun. Jadi memang pesan dari orang tua setiap budaya untuk dikembangkan. Supaya dikembangkan, di mana kamu pijak bumimu, di situ kamu kembangkan daripada budayamu. Satu lagi Pak, nilai terpenting dari kirab budaya ini Pak, yang harus ditonjolkan Pak. Apa ya. Nilai-nilainya Pak? Nilai kirab budaya ini adalah sekali lagi untuk mempersatukan di antara kita. Karena Kalimantan Barat banyak etnis, banyak suku, kita satukan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi kita. Sehingga
dalam pilkada dan pilpres itu kita sudah terjalin dengan komunikasi dan silaturahmi kita, sehingga kita berharap damai sampai pilpres selanjutnya.